Lama tak terdengar kabar dan jarang tampil di layar kaca, Tyson, suami Melanie Ricardo, rupanya tidak sedang baik-baik saja. Bila sebelumnya ramai dikabarkan operasi pengangkatan rahim Melanie Ricardo, tak banyak yang tahu jika pria berdarah Australia itu pun rupanya berjuang dengan benjolan yang ada di kepalanya, terutama selama 2 tahun terakhir, sebelum akhirnya memutuskan untuk dioperasi. Teruskan untuk operasi. Jadi ini adalah bentuk benjolan yang ada di bagian kepala karena Tyson. Di weekend kemarin itu Tyson itu menjalani operasi untuk mengangkat benjolan yang ada di kepalanya di sebelah kanan. Iya. Benjolan ini udah 2 tahun. Mungkin terlihat benjolan kecil biasa, namun dengan beberapa orang anggota keluarga Tyson yang rupanya menjadi penyintas kanker, karena ada riwayat genetik yang kurang bersahabat inilah yang kemudian membuat Melanie dan anak-anak tidak mau menunggu lama dengan benjolan yang kasat mata terlihat di bagian kepala kanan sang kepala rumah tangga Melanie itu. Nah, karena historical kakaknya dan mamahnya itu ada cancer, jadi kita tuh berjaga-jaga dan memutuskan untuk diangkat, and then hasil biopsinya keluar beberapa hari setelah operasi. Maka inilah momen di mana sejak pagi-pagi buta di hari paling menentukan itu, Tyson melakoni rangkaian persiapan operasi. Satu hal yang patut disyukuri adalah pola hidup sehat Tyson selama ini membuat hasil tes darah hingga jantungnya sangat baik. Dan ini adalah hari di mana Tyson melakukan operasi persiapan. Di pagi-pagi kita udah datang ke rumah sakit, udah ganti baju, udah dicek semuanya, darah, jantungnya, kemudian juga tekanan darahnya. Puji Tuhan, Tyson tuh, aduh, suamiku ini benar-benar cukup menjalani hidup yang menurut aku sih luar biasa, pola hidup yang sehat ya. Jadi dari mulai darahnya, jantungnya, puji Tuhan semuanya dalam keadaan dan kondisi yang baik. Untuk seorang pria kekar berotot yang selalu penuh canda dan tawa, ini adalah kali pertama masuk rumah sakit hingga dirawat selama 14 tahun pindah ke Jakarta. Maka inilah momen mendebarkan bagi Tyson yang rupanya cukup takut pada jarum kecil rumah sakit. Dengan mata terpejam, ia terlihat mengumpulkan keberanian sebisanya dan lumayan dikuatkan dengan tangan Melanie yang tampak menggenggam erat tangan Tyson. Ini pertama kali sepanjang 14 tahun ya pindah ke Jakarta, pertama kali dirawat benar-benar di rumah sakit. Jadi dia tuh takut banget sama jarum suntik, biar kata badannya gede, ototnya besar, tetap aja guys, nervous dan juga takut. Tuh, lihat tuh, tarik nafas. Walaupun kalau ditanya, dia bilang dia gak takut. Dan akhirnya waktu yang paling ditakuti Tyson itu tiba. Masuk ke ruang operasi, Melanie tampak mengantar sang suami sambil terus mengajaknya bercanda. Saat coba melepas masker, sesaat hendak masuk ruang operasi, Tyson tampak begitu gugup. Dan disitulah arti kehadiran Melanie dengan memberinya suntikan semangat. Ini sih, tegang gitu. Ini aku anterin Tyson sampai menuju ke ruang operasi. Beri doain. Aku tanya nih, mana Dad? Deg-degan nggak? Dia bilang, sedikit. Umpet ya guys, menutupi rasa takutnya di balik maskernya. Terus aku bilang, udah tenang. Teka-teki seputar benjolan di kepala Tyson memang baru terjawab pasca hasil biopsi usai operasi ini. Namun dengan selesainya pengangkatan benjolan di hari itu, setidaknya satu langkah menuju kesembuhan sudah dimulai. Apalagi ketika hasil otentik biopsi menunjukkan Tyson hanya tumor biasa, bukan tumor ganas atau kanker sebagaimana dikhawatirkan. Ngomongnya masih ngaco, masih berantakan, masih bekas-bekas anestesi ya guys. Anyway, kita bersyukur bahwa hasil dari operasi benjolannya dinyatakan semuanya baik, dan mudah-mudahan habis ini Tyson lebih sehat juga, dan teman-teman semua juga dalam keadaan sehat. Ingat, kalau ada apa-apa jangan males, langsung cek ke dokter. Dan hasil biopsinya itu menunjukkan, puji Tuhan alhamdulillah, tumor, bukan tumor ganas atau bukan kanker. Semoga buat Tyson cepat pulih, segera sembuh, karena kita akan selalu menunggu konten-konten bersama dengan sang istri, karena itu menghibur banget, lucu banget, dan biasanya kalau misalnya bikin dibuat keren tetap lucu. Benar ya. Dan akhirnya sekarang Melanie bisa tersenyum lebar, lebih lega gitu kan, setelah tahu kondisi pasti dari sang suami yang sudah dinyatakan insya Allah gitu sembuh dan juga akan pulih.